Selamat pagi dan salam sehat. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur karena Tuhan menghantar kami ke dalam pagi hari yang baru ini. Di pagi hari ini ingin kami disapa oleh firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu dan serta menghayati. Amin. Bapa, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah pada hari ini Selasa tanggal 8 Desember 2020 tertulis dalam Yesaya pasal 26 ayat 4, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, topik dari nats ini, percayalah kepada Tuhan. Apa arti kepercayaan kita kepada Tuhan bagi kita? Di dalam hubungan antara manusia dengan Allah, inisiatif pertama berasal dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Keselamatan kita manusia ada di dalam Tuhan, sebab Tuhan Allah gunung batu yang kekal atau yang maha kuasa, tempat perlindungan yang melindungi yang datang ke hadapan Tuhan. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Oleh karena itu, satu-satunya jalan agar kita selamat adalah harus percaya kepada Tuhan Allah. Artinya harus kita bertobat, dan yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepadanya. Tentang percaya kepada Tuhan, inilah tidak boleh kita undur-undurkan atau ditunda. Sebab hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam nats Yesaya pasal 26 ayat 4 ini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Artinya sekarang jugalah bertobat. Jangan tunggu-tunggu sampai besok, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Mari mendekat kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan apabila kita telah bertobat, mau mendengar firman-Nya, jangan lagi berbalik atau murtad, agar tidak binasa. Sekalipun percaya, tetap percayalah selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman inilah yang menyapa kita orang Kristen di zaman ini. Kalau kita memperhatikan kecenderungan pada saat ini, banyak sekali orang yang mendewakan harta dan ilmu pengetahuan, sehingga telah banyak orang melupakan bahkan meragukan firman Tuhan. Pada saat ini banyak orang beranggap bahwa keselamatan itu ada di tangannya sendiri. Anggapan inilah yang sungguh salah dari betul-betul telah keliru. Untuk itulah firman ini menyapa kita. Percayalah kepada Tuhan selamanya. Kita orang percaya harus sadar dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menerima dan percaya bahwa oleh karena darah Kristus, kita dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan mengeraskan hati kita.
Karena apabila keras hati, artinya tidak mau percaya kepada Kristus, maka tidak ada lagi jalan lain. Kita harus dihukum dan dilemparkan ke dalam maut. Pada hari ini, juga lakukanlah yang baik. Hiduplah dalam kasih dan tetaplah percaya kepada Kristus Tuhan Juru Selamat. Karena dialah jalan dan hidup dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan kami berlindung. Jadilah bagi kami gunung batu yang kekal, tempat perlindungan. Berkatilah jemaatmu dan segala pekerjaannya, agar mereka tetap hidup dalam iman kepercayaan bahwa Tuhan sumber berkat yang kekal. Tolong Tuhan jemaatmu yang sakit, perawatan dan pemulihan, baik sakit manapun, sembuhkan mereka dalam kuasamu, dalam pengurapanmu. Berkati firmanmu, memberi kesegaran bagi seluruh jemaat yang setia mendengarkan firmanmu. Amin.